Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun lakukan sidak ke Pasar Atas Sarolangun. Bersama dengan dinas terkait, para dewan dari berbagai komisi datang untuk melihat kondisi pasar saat ini dan mengecek 49 kios di Pasar Atas Sarolangun milik Pemkab Sarolangun. Dari amatan Tribun Jambi di lapangan, selain melihat kondisi pasar, dewan juga menanyakan soal harga sewa yang telah naik dan mengecek drainase yang sudah tidak berfungsi secara baik. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Tontawi, jauh mengatakan perihal turunnya ke lokasi Dewan Sarolangun yakni untuk mengklarifikasi soal harga sewa kios milik Pemda Kabupaten Sarolangun yang harga sewanya naik. Dikatakannya, setelah melakukan peninjauan dan bertanya dengan penyewa kios milik masyarakat biasa, hasilnya kios milik Pemda dan milik masyarakat biasa memiliki harga yang berbeda. Dia menjelaskan harga sewa tersebut sudah ditentukan berdasarkan meter kios dan luasan bangunan dari kios tersebut. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Jambi, harga sewa kios milik Pemda di Pasar Atas tersebut secara umum dibanderol dengan harga 15 juta per tahun dan kini naik menjadi 20 juta per tahun. Ketua DPRD juga menyebutkan atas kenaikan harga sewa kios milik Pemda Kabupaten Sarolangun tersebut, ada yang menemui dirinya dan terkejut atas kenaikan harga sewa kios tersebut. Kenaikan tersebut juga, kata Tontawi, itu pun atas temuan dari Badan Pengawas Keuangan. Atas temuan BPK tersebut, di mana harga sewa kios milik masyarakat pribadi dengan kios milik Pemda.